Kawasan kajian berada di Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan pendidikan tingkat perguruan tinggi dengan luas lahan sebesar 81.411,97 meter persegi. Konsep yang kami gunakan untuk membangun Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura adalah konsep In Harmony with Nature, di mana konsep ini merupakan konsep yang terinspirasi dari keberagaman dan kekayaan alam yang harmoni dan berhubungan satu sama lain. Konsep ini mempresentasikan hubungan lestari antara manusia dengan alam, mengedepankan keberagaman dalam budaya maupun pola pikir keilmuan dalam bingkai keindahan alami. Hal ini diwujudkan untuk membangun citra kampus terpadu sebagai kampus humanis dan kampus lestari, sehingga dapat menginspirasi fakultas ataupun universitas lainnya untuk membangun konsep yang sama. Konsep yang kami kembangkan ini memiliki visi, misi, dan tujuan, di mana visi pada konsep ini menjadikan kawasan Fakultas Teknik sebagai kampus yang terpadu dan hijau, diperkuat dengan harmonisasi antar bangunan dan kawasan hijau. Kemudian, misi dalam perencanaan ini yang pertama, melakukan pembangunan dengan tetap mengedepankan konsep hijau dan ramah lingkungan. Yang kedua, membangun sarana dan prasarana yang lengkap sebagai penunjang aktivitas belajar dan mengajar. Yang ketiga, membangun bangunan yang modern dan dilengkapi dengan sistem sirkulasi dan ruang terbuka yang baik. Kemudian, tujuan dalam perencanaan ini yang pertama, mengoptimalkan sarana dan prasarana yang mampu mendukung seluruh aktivitas di kawasan. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang mampu menjadi daya tarik. Yang ketiga, menciptakan kawasan pendidikan yang berkualitas dan berintegritas. Dan inilah In Harmony with Nature Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak oleh CV Plano Muda Superior. Selamat menyaksikan.